Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi kita dalam Uzi Cooking. Okey, kali ni saya nak kongsikan resepi dan tutorial yang saya create sendiri untuk menghasilkan dough yang cepat, elastik dan cara mix bahan-bahan dengan mudah tanpa kita menggunakan bread maker, mixer ataupun dough maker. Okey, teknik mix dan uli guna tangan saja pun boleh menghasilkan dough yang cantik seperti guna mesin menguli. Untuk yang pemula yang nak buat roti ataupun donat tapi tak ada mesin menguli, anda boleh guna resipi dan teknik mix dan uli guna tangan ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Okey, jom kita start. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Okey, ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan. Bahan-bahannya adalah 600 gram tepung high protein atau tepung roti. Okey, di sini saya menggunakan 304 gram air suam ya. Untuk proses menguli guna tangan ni, lebih sesuai guna air suam saja kerana air suam mudah untuk melarutkan garam, gula dan yeast nanti dan mempercepatkan proses. 90 gram gula pasir, 6 gram instant yeast. Di sini saya menggunakan jenis soft instant yeast ya. 40 gram susu tepung full cream, 3 gram bread improver jenis Bakerim Plus. Okey, kalau anda tak ada bahan ini, anda boleh skip saja. 7 gram garam halus, 3 biji kuning telur grade B atau saiz sederhana dengan beratnya 46 gram. Dan akhir sekali, 90 gram margarin. Okey, untuk air suam ni, kita satukan dengan gula dulu. Kemudian, kita masukkan garam. Dan masukkan juga yeast. Kemudian kita kacau rata sehingga semua bahan-bahan ini benar-benar larut dan sebati. Jangan risau, yeast bertemu dengan garam dalam air ini tidak akan membuatkan yeast mati ya atau rosak. Teruskan saja mengacau bahan-bahan ini sehingga sebati. Pastikan garam, gula dan yeast benar-benar larut ya. Okey, setelah larut dan sebati, bolehlah masukkan kuning telur. Tapi sebelum itu, kuning telur hendaklah dikacau-kacau terlebih dahulu. Kacau lagi sebati seperti tadi. Dah siap, kita ketepikan dulu bahan ini. Okey, untuk proses seterusnya, tepung yang kita dah timbang 600 gram tadi, kita satukan dengan bread improver dan susu tepung full cream. Kemudian kita whiskkan ketiga bahan ini sehingga sebati. Kalau tak ada alat ini, boleh saja gunakan sendok ataupun tangan. Pastikan tangan anda bersih. Okey, bila dah sebati, kita masukkan margarin pula. Sebelum kita mix bahan-bahan ini, pastikan tangan kita telah pun dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kerana kita tidak menggunakan mesin, kita hanya menggunakan tangan untuk proses mencampur bahan-bahan dan menguli. Okey, kita mix margarin ini bersama bahan-bahan kering tadi sehingga margarin menjadi sekata dan sebati dengan bahan-bahan kering ini. Okey, kemudian kita buka sikit ruang di bahagian tengah-tengah ni. Sebelum kita masukkan bahan cecair ni, kita kacau-kacaukan terlebih dahulu ya, baru kita tuangkan. Mix bahan cecair ini bersama bahan-bahan kering sehingga menyatu menjadi dough yang kasar dan tidak lagi melekat-lekat di tangan dan di dinding bekas. Proses ini memakan masa 5 minit saja. Bahan cecair mestilah beratnya 350 gram untuk adunan 600 gram tepung. Tepung pula mestilah 100% tepung high protein ya.
Pastikan bahan-bahan anda sama dan timbangan sukatan semua betul. Okey, bila dah jadi dough yang kasar seperti ini tapi masih lagi melekat-lekat di tangan, kita buat teknik membanting dough. Teknik ini akan membuat dough menjadi lebih cepat menyatu dan elastik. Lakukan proses membanting ini selama 5 minit saja. Dari dough yang kasar akan menjadi dough yang tidak lagi melekat-lekat di tangan dan di dinding bekas. Bila dah dapat dough yang tidak lagi melekat-lekat di tangan dan di bekas, sambung membanting-banting dough atas meja pula. Lakukan sehingga selesai masa 5 minit itu. Menggunakan teknik membanting dough ni lebih senang, tangan tidak cepat penat seperti kita menguli menggunakan tangan, dan dough pun akan cepat 100% elastik. Okey, setelah cukup masa 5 minit, bulatkan dough, packing dough dan resting dough dalam peti sejuk selama 10 minit saja. Di bahagian chiller ya, bukan bahagian frozen. Tumbuk-tumbukkan dough supaya dough jadi sedikit leper, dan cara tak langsung kita dapat mengurangkan keaktifan yeast yang mula bekerja dalam dough. Okey, selepas direhatkan, keluarkan dough dan buat teknik membanting selama 5 minit saja. Anda boleh setkan masa nanti. Caranya, banting dough, lipat, terbalikkan dan banting lagi. Ulangi proses teknik ini berulang-ulang sehingga selesai masa 5 minit yang kita telah setkan. Okey, setelah 5 minit selesai, packing dough lagi dan resting dough dalam chiller selama 10 minit saja. Tumbuk-tumbukkan dough bagi leper sedikit. Okey, selepas 10 minit direhatkan, buatlah window pan atau check dough sama ada dough betul-betul elastik atau belum. Selepas 2 kali melalui teknik membanting dough dan resting dough, dough telah pun mencapai 100% elastik seperti yang diinginkan. Dough ni saya packing semula dan saya buat double packing untuk difrozenkan untuk kegunaan saya esok. Dough frozen akan bertahan selama 3 hari saja. Lebih dari 3 hari, anda kena campurkan dough frozen dengan adunan baru kerana selepas 3 hari, dough dah mula melekit-lekit. Semoga teknik menguli ini dapat membantu anda. Okey, selamat mencuba.